Halo guys, balik lagi bersama saya Gus Sampeling dan Bambang di sini. Oke guys, selamat datang halo ya guys. Guys. Ya, di map mana, build battle. Oke sip. Nah, jadi kita udah lama juga nih nggak rekaman atau nggak buat video build battle ini guys ya. Nah, oke, saya udah nggak tahu juga nih yang di bawah tuh kategorinya apa aja teman-teman ya. Coba kalian yang punya ide kategori kalian komen di bawah. Siapa tahu kalian punya saran yang bagus, kita bisa masukin di kategori selanjutnya guys. Oke? Okay? Oke okay, guys. Oke, okay, tanpa basa-basi kita lihat dulu guys kategorinya ya. Nah, oke okay, ada berapa kira-kira Bambang nih kategorinya? Gak usah dilihat, langsung aja nih. Iya. Nah, yaudah. Kita nggak tahu kategorinya bang, ada berapa, sisa berapa. Kamu dulu, yaudah, kamu udah Bambang. Nah, coba apa tuh Bambang? Kita apa kocak? Bikin SpongeBob. Oke sip, kita buat SpongeBob guys, mantap ya. Nah, kita langsung bakar aja. Nice. Let's go guys, kita bakalan coba buat SpongeBob dan yap, mungkin kita bakal nyontek dulu guys. Kocak. Oke, pertama-tama kita perlu itemnya dulu guys, bloknya dulu ya. SpongeBob itu warna kuning, jadi kita ambil aja. Matanya itu warna biru dan juga warna putih guys ya. Nah, habis itu celananya SpongeBob itu putih dan coklat. Kita bakalan coba buat ya. Nah, di sini saya bakalan coba buat badannya dulu teman-teman. Aku buat SpongeBob-nya itu bagusnya kayak mana guys? Kita buat berdiri atau duduk atau gimana nih? Di sini saya bakalan buatnya SpongeBob-nya itu berdiri aja nih teman-teman. Kita coba ya. Nah, kita bakalan buat sepatunya dulu. Sepatunya itu seharusnya kayak gini ya. Nah, warna hitam gini guys. Kita buat dulu. Habis itu kita buat lagi di sebelah sini. Kita kasih jarak 3 blok aja guys. Seperti ini atau 4 blok dah. Kayaknya 4 blok terlalu berjarak guys. Nah, habis itu kita buat kakinya ini dulu guys. Kita buat kaos kakinya. Nah, habis itu kakinya seperti ini. Nah, habis itu baru kita buat badannya guys. Kita langsung buat aja badannya. Badannya itu dia pakai celana ya. Jadi celananya itu warna coklat guys. Kita langsung buat aja. Nah, lebarnya itu kayak mana ya bagusnya ya guys ya. Coba kita bakalan coba buat dulu nih teman-teman. Apakah ini udah cukup guys? Kayaknya kita perlu lebarin atau gimana nih? Entahlah ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tutup dulu. Hop, seperti ini ya. Apakah ini udah oke? Kita buat aja dulu teman-teman ya. Nah, jadi kita buat 2 blok aja seperti ini untuk celananya, guys. Hop 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 hop. Dan juga di atasnya itu ada warna putih, guys. Ini sebagai bajunya ya. Dan kita bisa kasih dasi. Dasinya SpongeBob itu warna merah. Jadi di tengah-tengah sini kita ganti, guys. Jadi warna merah, guys. Warna merahnya itu kita pakai konkrit juga kali ya. Ya, guys, kita pakai konkrit juga. Kita taruh seperti ini. Widih. Oke ya, mantap mantap mantap. Ya, kayaknya ini kita ganti aja nih seperti ini. Nah, ya, kayaknya ini bagus deh. Iya enggak sih? Iyalah, guys. Nah. Bagus nih teman-teman. Apa sih Bambang? Nah, kita bakalan coba langsung buat badannya aja. Nah, hop. Ini aku bakalan coba buat SpongeBob-nya itu gimana ya? Kalau dia diam doang kayaknya aneh ya. Dibilang buat salto kocak. Kok buat salto sih Bambang? Biar kagak diam. Nah, kita buat aja dulu nih teman-teman. Aku bakalan coba buat badannya dulu ya. Nah, oke okay guys, aku udah buat seperti ini, tapi kayaknya ini masih mau tinggi lagi guys untuk SpongeBob-nya ya. Nah, ini masih kurang tinggi, teman-teman. Apakah tingginya kayak gini nih? Kita tambah 3 blok lagi nih, teman-teman. Hup, hup, hup. Nah, apakah seperti ini? Kayaknya ini udah kegedean banget ya, guys ya. Oke lah ya, kita buat seperti ini aja. Nah, by the way, bagi teman-teman yang udah request, kita buat SpongeBob. Thank you ya. Nah, oke, kayaknya ini kita bisa buat build battle 2 kali nih teman-teman. Nah, soalnya aku udah hampir selesai aja nih teman-teman ya. Di sini kita buat SpongeBob-nya itu ceria guys. Nah, oke, kita buat SpongeBob-nya ceria. Kok 2 minggu sih Bambang? Apa-apaan coba? Kok susah? Ini gampang mah ini. Buat SpongeBob doang. Nah, ini mulutnya guys. SpongeBob itu dia punya gigi kayak gigi kelinci gitu, teman-teman ya. Nah, gigi kelincinya itu kita buat kayak mana nih? Warna putih seperti ini. Nah, gini kan? Habis itu kita kasih dalemannya itu
warna hitam aja, guys. Nah, ini mulutnya ya. Hup 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 hup. Nah, habis itu di sini kita bisa kasih lidahnya, teman-teman. Lidahnya warna merah atau warna pink. Nah, lidahnya itu seharusnya warna pink, teman-teman, ya. Nah, hup 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 hup. Nah, keren, teman-teman, ya. Mantap. Kita bakalan buat matanya. Kita buat SpongeBob-nya itu malah jadi ini, guys. Shock, ya. Gak apa-apa lah ya, guys, ya. Kita buat aja nih. Nah, kita buat matanya seperti ini. Hop 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 hop. Dan tengahnya itu kita kasih warna biru. Dan hidung SpongeBob itu panjang, kan. Kita buat seperti itu, guys. Nah, oke. Okay. Apakah kita buat SpongeBob-nya senyum? Nah, senyum aja, guys. Kayak gini, ya. Ini keren nih. SpongeBob-nya senyum, guys. Oke, okay. Apakah kita bisa buat SpongeBob-nya itu melet, guys? Oh, bisa, guys. Tuh, SpongeBob-nya melet, ya, guys, ya. Oke, okay. Kita bisa tebalin lagi sih ini biar nggak tipis-tipis amat SpongeBob-nya, guys, ya. Nah, jadi kita tebalin lagi dikit. Ataukah kita bisa buat SpongeBob-nya itu lebar, teman-teman, ya? Tapi kalau kakinya itu lebar, kayaknya bakalan aneh, teman-teman, ya. Nah, iya, guys. Kita tambahin satu blok lagi di belakangnya, ya, guys, ya. Nah, widih, keren, teman-teman, ya. Nah, habis itu kita bisa kasih dia topi. Kita kasih dia topi pakai topi ini, teman-teman, ya. Krusty Krab. Nah, oke. Okay. Habis itu, di sini kita bisa buat dia itu pegang spatula. Nah, kita bakalan coba buat dia pegang spatula. Gimana ya, guys, ya? Dia mau makan Krabby Patty kali, ya? Iya, guys. Dia mau makan Krabby Patty. Bentar, guys. Kita bakalan coba buat dulu nih. Jadi, dia tangan sebelah sini. Tangan kirinya itu pegang spatula. Dan tangan kanannya ini dia pegang ini, guys. Krabby Patty, ya. Kita bakalan coba. Semoga aja kita bisa buat, teman-teman, ya. Oke. Di sini dia pegang spatula. Spatula itu kayak mana ya kita buatnya, guys? Bingung juga nih aku nih. Coba kita bakalan buat aja nih pakai ini, guys. Dan juga kita pakai ini aja deh. Ini ceritanya dia lagi pegang spatula, ya, teman-teman, ya. Nah, gitu ya spatulanya, ya. Kayaknya kegedean, teman-teman. Tapi nggak apa-apa lah ya, guys, ya. Nah, gitu, guys. Habis itu di sini kita bakalan buat dia pegang Krabby Patty. Kita ambil dulu warna Krabby Patty-nya, teman-teman. Warna Krabby Patty itu warna ini, teman-teman. Krem gitu, ya. Tapi kita bisa dapat warna krem dari mana dah? Habis itu kita bisa kasih kayak sayuran dan yep, kita tutup aja. Gitu aja, ya. Oke, kita bakalan coba buat kayak gini. Kita bisa kasih ini dulu juga sih, teman-teman, ya. Kayak semacam ini, keju. Nah, jadi ini ininya, habis itu kita kasih keju. Nah, habis itu kita kasih ini dan kita tutup. Oke, sip, ini tebel banget, guys. Kayaknya ini ketebalan deh. Oke, sip. Kayaknya gini aja cukup sih, teman-teman. Kita buat kayak gini. Nah, gini aja cukup sih. Ya udah sih, aku udah selesai, teman-teman, ya. Nah, mantap. Kamu udah selesai, Bambang? Belum nih. Lama banget. Aku udah buat nih, Bambang, lihat nih. Keren banget SpongeBob gua, guys. Ya udahlah ya, kita tinggal tunggu si Bambang aja, guys. 2 jam kemudian. Nah, ayo Bambang, sini, udah kan? Udah, Bang. Nah, lihat nih punya aku Bambang, wede. Nah, oke, guys. Jadi seperti ini kalian bisa lihat, teman-teman, dia melet gitu, ya. Hujan lagi. Nah, jadi dia tergiur, guys, sama Krabby Patty yang dia pegang nih, teman-teman. Nah, bentar. Siapa yang kasih ini kocak, Bambang? Malah kasih selai di situ kocak. Nah, jadi aku buat dia itu melirik, guys. Apa, Bambang? Ini kredibilitinya udah rusak. Ini kocak nih udah rusak, Bang. Iya juga, ya. Yang di series mana gitu, episode berapa gitu SpongeBob dia punya Krabby Patty busuk, ya. Yang oh, udah iya, lama, ya, di penggorengan, nah, Bang. Seperti ini, guys. Pokoknya aku buat dia hidungnya panjang, soalnya SpongeBob punya hidung panjang, dia punya gigi kelinci seperti itu, dan nah, dia melirik besok, seperti ini, guys. Jangan, Bambang. Nah, dia ngelirik patty-nya gitu, ya. Oke, jadi seperti itu. Kita langsung saja lihat punyanya si Bambang. Kenapa, Bambang? Kamu mau buat tengah? Nah, ini nih. Kalau kita buat bentar, tengah. Bentar dulu, kocak.
Apa kocak? Iya kocak Bambang. Yaudah lagi sih ya, kita lihat punya si Bambang. Wede, Bambang bentar nih. Kenapa SpongeBob-nya ini cacar Bambang? Bentol-bentol dia. Lagi puber dia, Bang. Oh, lagi puber. Ini jerawatan. Iya, Bang. Jerawatan dia, Bang. Eh, gigi SpongeBob itu ini, Bambang, LDR-an dia. Jadi gini, kocak. Oh, LDR-an, Bang, ya. Kalau Patrick oh, iya, baru. Bang. Patrick satu. Kayak gini nih, tuh. Nah, iya, Bang. Jadi seperti itu, guys. Eh, Bambang, kamu buat SpongeBob-nya itu ini, celana panjang. Iya, Bang. Yang serius itu, Bang, lagi ganteng. Perasaan SpongeBob lagi ganteng gak pakai rambut juga deh kayak gini guys ya. Ada Bang. Yang mana kocak? Itu kocak. Ini malah kayak ini Bambang. Kayak sepupunya kocak. Sepupunya SpongeBob. Coba kalian yang tahu guys sepupunya SpongeBob komen di bawah guys. Lupa aku namanya. Ganteng nih SpongeBob. Ganteng. Oke lah guys ya. Jadi seperti itu untuk buatan si Bambang nih. Oke. Nah, kita udah buat SpongeBob. Kita foto dulu deh. Foto dulu, Bambang. Foto. Foto. Nah, punya aku dulu nih. Kok kamu buatin dia kayak gini sih, Bambang? Foto dulu nih, Bambang. Kamu berdiri spatulanya. Wih, Bambang digoreng sama SpongeBob, kocak. Nah, oke. Nah, kita langsung foto aja nih. 1, 2, 3. Oke, sip. Nah oke guys, jadi seperti itu. Kita langsung saja beralih ke kategori yang kedua. Soalnya ini masih ada ya. Oke, jadi ini harusnya cepetin aja Bambang ya. Jangan lama-lama, ini udah lama juga nih sebenarnya guys. Buat SpongeBob Bambang yang lama sih Bambang ditungguin guys. Mau 1 bulan Bang. Apa 1 bulan kocak. Oke, kita ambil nih. 1, 2, 3. Kita lihat teman-teman. Kita bakalan buat tema apa? Kulkas. Kulkas Bambang tuh. Kulkas Bang. Oke, langsung saja kita bersihin guys. Eh, kocak. Kita bersihin. Siapa yang kasih masuk kategori kulkas kocak? Ada yang komen Bambang buat kulkas. Nah, oke. Tanpa basa-basi langsung saja kita buat kulkasnya teman-teman. Nah, kulkas itu biasanya kan kalau nggak silver, putih, atau dia warna apa ya? Pokoknya warna-warna santai gitu teman-teman ya. Nah, aku punya ide guys. Kulkasnya itu kita bakal buat kebuka gitu ya guys ya. Tapi ini kayaknya ribet juga nih guys kita buat kulkasnya. Soalnya kulkas itu dia kan tinggi teman-teman ya. Nah, jadi kalau kita mau buat dengan isinya kayaknya lumayan susah gimana gitu ya guys ya. Bukan susah sih, tapi prosesnya lama ya guys ya. Nggak apa-apa lah, kita bakalan coba buat secepat mungkin guys. Ini aku salah guys, harusnya aku buat dudukannya dulu. Kakinya gitu guys, kakinya kita buat ini aja. Nah, kita buat di 4 sisi seperti ini. Lain kali kita kasih waktu aja kali ya Bambang ya, biar Bambang ini guys, nggak kelamaan. Bambang biasanya tuh kalau buat bull battle itu kelamaan dia guys. Kocak dia emang. Madu dia kocak. Enggak Bambang, lu yang buatnya lama banget. Gimana sih? Wah, parah sih. Ngadu sama penonton kocak. Nah, kita masukin ini guys kakinya di dalam gini. Nah, oke. Okay. Ini juga. Kayaknya mungkin aku bakalan buat dindingnya dulu. Untuk kulkasnya ini guys. Dan yep, ini prosesnya bakalan lama banget ya guys ya. 2 jam kemudian. Nah, oke guys, aku udah buat kulkasnya seperti ini teman-teman ya. Oke, ini aku buat kulkas apa berangkas dah. Bentar guys. Aku kayak buat berangkas gitu kocak ya. Nah, pertama-tama itu bagian bawah guys. Bagian bawah itu biasanya kan ini teman-teman. Tempat sayur apa gitu guys segala macem ya. Jadi kita pakai kaca aja nih, biasanya kan kaca guys ya. Jadi kita bakalan tutup aja nih bagian bawahnya, kita kasih antara gitu guys. Nah, kita juga harus pisahin bagian freezernya gitu guys, pendinginnya ya. Nah, di sini kita kasih ini teman-teman kaca aja nih. Nah, ini dia untuk buat narik tutupnya gitu guys, buat narik bagian laci-lacinya itu yang bagian bawah teman-teman ya. Nah, oke guys, seperti ini aja ya. Eh, kocak ini kebesaran dah. Entar lah ya. Enggak apa-apa guys. Habis itu di sini aku mau buat bagian freezernya. Ini bagian freezernya maksudnya itu bagian pendinginnya teman-teman ya. Jadi kita bakalan kasih es batu teman-teman di dalamnya ya. Es batu. Wih, cool Bambang, cool. Oke, kita bakalan kasih salju atau es batu nih.
es ya, kita pakai es aja nih teman-teman, nggak usah pakai salju. Soalnya kalau dalam kulkas itu seharusnya es ini guys, es batu gitu ya. Habis itu di sini kita buat di sebelah sini guys. Rencananya aku mau kasih ayam sih, tapi gimana ya cara buat ayamnya ya? Ayam itu pakai blok apa guys buat ayam nih? Kayaknya ini guys ya, kita bakalan coba buat ayam. Ini ayamnya maksudnya itu dia ini guys, belum kepotong-potong gitu ya. Jadi masih ayam utuh tapi udah di ini guys, sembelih. Nah. Sudah disembelih. Nah, oke gini ya. Habis itu di sini aku mau kasih apa ya? Kasih ini guys. Kita bisa kasih botol. Botolnya itu kita pakai ini aja nih. Nah, ini botolnya guys. Oke, sip. Wede, kita buat apa lagi ya? Masih ada sih kita bisa buat tempe. Nah, jadi ada tempe guys ya di sini ya. Tempe itu kita pakai apa ya? Pakai ini aja nih. Nah, ini. Tahu, ini tahu nih. Tahu guys. Tuh. Oke, sip. Ada tahu ya. Nah, mantap guys. Oke, di sini juga kita bisa isi teman-teman ya. Ini kita bisa isi sayuran. Sayurannya itu kita pakai blok ini, guys. Habis itu kita pakai blok apa lagi ya? Ini bisa tomat nih dan juga pakai ini aja dah. Kita campurin aja, guys. Ini entah sayuran apa, guys. Kita buat aja nih seperti ini. Nah, habis itu kita bisa buat ini tomatnya nih, guys. Ini tomat ya. Nah, ceritanya ini tomat, guys. Nah, ceritanya, guys. Habis itu di sini kuning-kuning entah ini apa guys ya. Nah pisang guys. Nah tuh. Oke, sip. Kayaknya aku udah selesai deh teman-teman ya. Nah, di sini kita aduh, bisa kasih juga nih teman-teman seperti ini. Apa kocak kamu udah selesai, Bambang? Bang. Kamu udah selesai. Builder handal. Apa builder handal? Kita cuma buat sebisa kita saja nih guys ya. Nah, kita buat di sini biasanya tuh ada kantongan-kantongannya gitu guys. Tapi kayaknya ini kegedean. Gak apa-apa lah ya guys ya. Seperti ini aja. Oke. Udah selesai sih aku guys. 2 jam kemudian. Nah oke guys. Kata si Babang udah selesai ya. Nah ini kenapa ada telur ya. Kenapa kita gak taruh telur juga ya. Oke lah ya. Yaudah Babang sini kocak. Malah muter di situ. Oke. Jadi seperti ini. Ini kulkas Babang. Kulkas raksasa. Nah, lihat Bambang, kita bisa ada di sini, guys. Widih. Ini ayam bisa. Nih. Bang, ini ayam, guys. Bisa skipping kita di sini, kocak nih. Iya, Bambang nih, tuh. Wih. Oke ya. Nah, jadi aku buat di sini, guys. Kalian bisa lihat aku jelasin kembali. Di sini kayak kantongannya gitu, guys, di bagian pintu. Pasti kalian paham. Dan di sini ada bagian ini, teman-teman. Bagian sayur-sayurannya dan segala macam dan buah-buah ya. Di sini untuk bagian makanan pokok atau kayak semacam ayam, habis itu ada tahu dan di sini ada botol. Habis itu di atas ini tempat freezer. Nah, atau tempat pendingin yang ini ya, ekstrim gitu yang buat es batu gitu ya. Nah, oke. Okay. Jadi seperti ini aja, guys. Apa Bambang? Yang cita-citanya kemarin pengen masuk kulkas. Apa sih? Emang kamu ya Bambang pengen masuk kulkas? Iya Bang. Pengen rasain. Motivasinya ini apa guys? Pengen masuk kulkas. Masuk kulkas. Ternyata nih ini nih. Nah yaudah guys, kita langsung lihat aja punya si Bambang. Ya, Bambang bang. Buat kecil ternyata. Bentar Bambang. Perasaan kamu lama banget buatnya Bambang. Kok cuma buat ini sih Bambang? Kenapa sih Bang? Bentar. Ini kayaknya apa, aku salah ini ya guys ya. Salah lihat nih. Harusnya aku nggak pakai shader biar bisa kelihatan. Nah. Oke, okay. ini kulkas dua pintu maksudnya gitu Bambang atau gimana nih? Iya Bang. Yang bisa ngelihat ini Bang dari dalam nih. Oh, ini bisa lihat dari dalam gitu. Iya Bang. Oke, siapa? Terus ini apa nih Bambang? Ini ada fungsinya nih Bang. Nih. Mana nih? Tuh. Oke. Wede, gitu ya. Ini apa nih? Ini kulkas dua pintu. Oke, sip. Ada di dalam nih penyimpanannya. Ya udahlah ya guys ya. Bambang malah buat kulkas kayak gini, guys. Suka-suka si Bambang lah guys ya. Namanya apa, guys? Lah. Jadi ireng kita Bambang, makan dulu, makan. Ada makanan di sini? Makan mentah dia, coach. Gak apa-apa ya, Bambang, makan mentah Bambang tuh.
Oke lah guys, jadi seperti itu aja untuk video kali ini. Nah, di sini kita udah buat kulkas dan juga SpongeBob tadi guys ya. Coba kalian komen di bawah, kalian rating sendiri berapa nilaiku, berapa nilainya si Bambang guys. Oke guys, dan ya by the way bagi teman-teman yang ingin kasih saran, kita buat tema build battle selanjutnya, kalian komen di bawah. Siapa tahu tema yang kalian sarankan kita masukin di tema build battle selanjutnya guys. Dan juga terima kasih bagi teman-teman yang udah kasih tema untuk build battle untuk video ini guys. Yaudah lah guys ya, mungkin cukup sekian aja dari video kali ini. Jangan lupa untuk tinggalkan like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye. Ini ikan nih.